Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di kandang ini ada berapa ekor, Cak? 12 ekor. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama di channel YouTube saya. Dan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Situbondo. Hari ini saya berkunjung ke salah satu master kita di Situbondo, itu Cak Ahmadi Asnan, yang sering nongol dan sering kita jumpai di Facebook juga ada teman-teman, kemudian di WA juga ada. Berikut saya bermain-main di kandangnya. Nantikan videonya, dan yang belum subscribe silakan terlebih dahulu subscribe agar tidak ketinggalan seputar peternak dunia sapi teman-teman. Bagaimana keseruannya? Tetap simak video berikut ini. Baik teman-teman, di depan saya ini sudah ada dan di satu kandang ini ada dua ekor, yaitu sapi simental. Nah, kemudian ada juga sapi simental cross. Nantinya akan saya tanya-tanyakan mengenai umurnya, kemudian bobotnya, dan cara perawatannya. Di sini saya langsung bersama master kita yang dari Situbondo. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, di kandang ini ada berapa ekor, Cak? 12 ekor. 12 ekor. Salah satunya ada berapa sapi betina dan berapa sapi jantan, Cak? Betinanya 3. 4, betinanya 4, jantannya 8. Betinanya 4, kemudian jantannya 8. Nah, oke. Boleh kan diizinkan kita grebek salah satu masing-masing sapinya di sini? Boleh, boleh. Oke. Baik, teman-teman, kita udah diizinkan menggrebek salah satu kandangnya yang ada di sini. Oke, baik. Yang pertama akan saya mulai dari ujung sebelah utara, teman-teman. Boleh, Cak, ditemani ke sapi simental di sana.
Ini ada dua ekor sapi jantan. Kenapa kandangnya beda, Cak? Di sini. Kenapa ditempatkan di sini? Ya, karena tempatnya sempit kayak gini dah. Tempatnya sempit ya. Oke. Okay. Ini ada sapi simental, kemudian ada di samping satunya ada sapi simental cross. Nah, ini dulunya hasil dari beli di pasar atau di peternak petani, Cak? Beli di peternak. Peternak tani ya. Iya. Nah, untuk saat ini sapi yang ada di depan saya ini berada di kandang, umurnya udah berapa lama, Cak? Kalau yang ini 17 bulan, kalau yang ini 2 tahun setengah. 17 bulan untuk yang di depan saya ini, kemudian untuk yang ini 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Iya. Oke. Nah, ini kedepannya, Cak, dalam jangka lama atau misalkan ada yang suka atau kolektor sapi yang menyukai sapi ini, rencananya akan dipelihara lama lagi atau dikeluarkan jika ada yang berminat, Cak, untuk sapi ya, yang ada di ini? Kalau harga cocok ya dikeluarkan. Harga cocok dikeluarkan. Oke. Sebelum melanjutkan ke videonya, boleh disertakan nomor HP barangkali teman-teman yang menonton di sini berminat atau naksir untuk yang ada sapi-sapi di sini, boleh disertakan dulu nomornya. 085-258-562-555. Oke teman-teman, kalau untuk harganya mungkin kami privasi karena mungkin sapi yang ada di sini sapi di mana kategori kompetisi kontes, bukan begitu ya, Cak ya? Jadi kalau misalkan ada yang berminat silakan bisa dijapri aja. Oh ya, namanya siapa, Cak? Ahmadi Asnan. Ahmadi Asnan, sering nongol di Facebook kemudian WA ya? Iya. Sering juga bergabung di grup peternak sapi ya? Iya. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk poel atau giginya udah berapa, Cak? Belum, kalau ini masih nol poel. Masih nol poel. Baru poel 2 pasang. Baru poel 2 pasang. Oke, teman-teman. Nah, kalau untuk bobot, Cak, berapa, Cak? Untuk yang kalau di sebelah. Kalau bobot belum, yang ini belum pernah ditimbang. Kalau ini bulan 8, ya bulan 8 2019 kemarin di kontes 760. 760 kilo ya. Masih nol poel itu, masih muda. Sejauh ini pernah menjuari lomba kontes. Itu juara berapa aja, Cak? Satu pernah? Nah, alhamdulillah sering. Sering kali menjuarai ya? Iya, tiap kontes. Oke, teman-teman. Oke, lanjut kita akan ke sapi berikutnya. Nah, untuk yang di sini sapi simental. Iya. Baru 11 bulan. Baru 11 bulan. Ya. Berarti dulu memeliharanya mulai dari bedet ya, Cak ya? Iya, umur belinya itu 7 bulan. Belinya umur 7 bulan, kemudian dipelihara saat ini 4 bulan. 4 bulan. Jadi total umur sapi di depan saya ini sudah mencapai kira-kira 11 bulan. 11 bulan. Oke, teman-teman. Ini ada satu ekor sapi simental. Oke, nah saya akan tanya kembali, Cak, untuk comborannya. Ya. Untuk comborannya komposisinya seperti apa, Cak? Ya, kalau besarnya kayak gini ya satu timba. Satu timba ampas tahu. Ampas tahu. Kemudian sama air satu timba. Air biasa, enggak ya, menggunakan bahan comboran lainnya seperti dedak. Kadang-kadang gitu. Oh, kadang-kadang. Berarti polos ampas tahu ya, Cak ya? Iya, polos. Oke. Nah, untuk hijauannya di sini menggunakan apa, Cak? Tebon. Tebon jagung, teman-teman. Tebon jagung sama rumput gajah. Oh iya, sungguh sangat luar biasa untuk peternakan di Kabupaten Situbondo di sini. Oh iya, di sini alamatnya di mana, Cak? Corak Juru Barat. Iya? Panji Corak Juru Barat, Panji. Panji Corak Juru Barat. Juru Barat, teman-teman. Oke.
Nah, ini ada sapi betina. Ini umurnya berapa, Cak? Ini umurnya baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Oke, kondisi sapi ini doro atau sudah indukan yang pernah beranak? Doro masih. Mas, belum pernah beranak ya? Oke, ini rencananya akan dijual atau seperti apa, Cak? Rencananya, ya, kalau misalkan ada yang berminat, harganya ya tetap dijual. Untuk misalkan ada yang cocok harganya, tetap dijual ya? Jual, Kak. Oke, teman-teman, saya remind kembali untuk nomornya 08 258 562 555. Baik, teman-teman, bisa langsung di Japri nomor yang ada di sana. Nah, untuk yang deretan kandang di sini, ini seperti apa, Cak? Apa memang pedetan dagangan atau pelihara sendiri, Cak? Ini ambilnya waktu umur 4 bulan. Waktu umur 4 bulan. Oke. Sekarang 8 bulan. 8 bulan. Oh ya, saya perhatikan mulai tadi di sini memang banyak sekali sapi berjenis simental. Kenapa menyukai sapi berjenis simental, Cak? Alasannya? Ya, Kak. Apa? Ya ketemunya simental. Ketemunya simental. Ya, apa karena memang ada limusin yang bagus ya tetap saya aku. Ah, gitu. Oke. Untuk pedet yang ada di sini, kiranya apakah rencana jika teman-teman ada yang berminat bisa langsung dijual juga, Cak? Ya, bisa dijual. Pokok semuanya boleh ya? Boleh. Oke, asal harganya cocok. Oke, teman-teman. Kalau misalkan untuk bertransaksi, lokasinya berada di Kelurahan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, teman-teman. Oke, yang belum subscribe silakan terlebih dahulu subscribe agar saya bisa berkesempatan untuk setiap harinya mengupload dunia peternakan sapi, teman-teman. Nah, untuk yang ada di sini, Pak, sapi idola, sapi yang disukai di antara 11 ekor sapi ini yang paling disukai di mana, Cak? Sapi yang sebelah mana? Ya, disukai semua. Disukai semua. Artinya menurut saya nomor 1 lah. Apa yang besar di sana atau sapi bakalan yang ada di sini atau indukan yang lebih dominan? Disamakan sama semua berarti ya? Oke, berarti perlakuannya semua sama. Berarti ya alhamdulillah kalau menyukai barang kesayangan kita dan peliharaan kita. Jadinya kalau kita ngerawatnya dengan setulus hati, nantinya hasilnya akan juga maksimal, bukan begitu ya, Cak ya? Oke, teman-teman. Oh ya, untuk ngerawat atau ternak sapi di sini dibantu atau ngerawat sendiri, Cak? Atau dibantu istri? Dibantu istri kadang-kadang, Cak. Dibantu ya, istri. Yang jelas sendiri. Terkadang otomatis ya, yang jelas sendiri. Istri enggak ada kerjaan, bantu-bantu juga. Oh, begitu. Oke, teman-teman. Yang berminat atau kepo untuk sapi-sapi yang ada di sini bisa kan bisa langsung Japri ke ya, nomor ini. Oh iya, hamil, Cak. Umur berapa ini? Ini umur 2 tahun juga tapi sudah hamil 5 bulan. 2 tahun juga namun juga sudah hamil 5 bulan. Ya. Oke, teman-teman. Sapi-sapi yang ada di sini bebas. Jadi teman-teman ya semuanya yang menonton silakan kalau ada yang berminat bisa langsung menghubungi Cak Ahmadi Asnan. Tentunya semua sapi atau jenis yang ada di sini simental semua.
Yang hamil yang mana, Cak? Ini sudah 5 bulan, yang ini baru 2 bulan. Oh, hamil semua, Cak? Iya. Oke, teman-teman. Di depan saya ini ada 2 ekor sapi Doro apa sudah indukan, Cak? Doro semua ya. Untuk yang di depan ini sudah hamil 5 bulan, kemudian di samping atau sebelah di sini berapa bulan, Cak? 2 bulan. 2 bulan, teman-teman. Oke, silakan yang berminat ataupun kepo bisa langsung japri aja atau bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya sertakan untuk nomor HP-nya, teman-teman. Oke, yang belum subscribe silakan terlebih dahulu subscribe. Sekali lagi, yang belum subscribe atau aktifkan notifikasi loncengnya, teman-teman, sehingga begitu saya upload setiap hari maka notifikasi lonceng akan ada di beranda kalian semua. Oke, baiklah teman-teman, itu aja sepengetahuan langsung dari master kita, Cak Ahmadi. Mudah-mudahan yang menonton ini juga sukses, dan juga seluruh peternak sapi di Indonesia, marilah kita bersama-sama belajar dengan segmen breeding, kemudian penggemukan ataupun merawat sapi kontes, bukan begitu ya, Cak Ahmad ya? Oke, begitulah tadi sharing-sharing dari master kita dari Situbondo, Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan terima kasih sebelumnya, dan saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.